Tahukah kalian sebenarnya kita bisa mengganti mesin pencarian di Google Chrome dengan menggunakan mesin pencarian lain selain Google, seperti Bing, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo, dan banyak search engine lainnya, dan itu sangat mudah dilakukan. Pertama, buka browser Google Chrome di Windows, kemudian klik menu titik tiga di pojok kanan atas, dan pilih setting. Klik search engine dari menu yang ada di samping ini. Kemudian pilih manage search engine and site search. Di sini kita tinggal pilih saja mau menggunakan search engine yang mana. Kalau sebelumnya di sini defaultnya Yahoo, kita ganti saja ke Google. Dengan cara klik menu titik tiga ini, kemudian klik make default. Setelah itu kita sudah bisa langsung cari di tab baru dengan mengetikkan kata kuncinya langsung di address bar, misalnya di sini. Dan ini sudah menggunakan search engine Google. Di sini saya juga mau berbagi tips untuk menambahkan mesin pencarian di Google Chrome. Tapi sebelum itu silakan subscribe dulu channel ini ya. Setelah kalian klik tombol subscribe, sekarang kita kembali ke menu setting. Dan di sebelah search kita klik add untuk menambahkan. Kemudian kita isi form ini di kolom search engine, kita kasih nama bebas. Misalnya alltheinternet.com. Di kolom shortcut kita bisa isi di sini untuk kita gunakan nantinya. Ketikkan AIT, cukup pendek saja nama shortcutnya ya, jadi jangan kasih nama yang panjang karena shortcut tentu saja pendek. Di URL ini kita perlu beberapa langkah sebelum mengisi. Di sini kita harus pergi dulu ke halaman situs search engine nya kemudian kita cari saja sembarangan dulu, misalnya cari SyncCapri di sini. Kemudian copy alamatnya dari hasil pencarian ini ke kolom URL yang tadi. Tapi kita ganti menjadi belakangnya menjadi tanda tanya Q sama dengan %S. Dan kemudian kita bisa jadikan ini menjadi default. Kalau tidak mau kita jadikan default, kita masih bisa menggunakan search engine ini. Kalau kalian baca di atasnya kan tadi ada pengaturan shortcut. Kita bisa pilih mau menggunakan spasi atau tab saja. Misalnya kita ketik shortcut yang kita berikan tadi di tab pencarian, misalnya tadi shortcutnya AIT ya. Kemudian klik tab atau spasi. Nah, kalau sudah begini artinya dia sudah berganti search engine. Baru kemudian ketikkan apa yang mau kita cari dengan search engine ini. Atau kalau mau menggunakan Yandex tanpa perlu menggunakan search engine-nya, kita ketikkan saja shortcut yandex.com, kemudian tekan tab, dan maka nanti di sini akan menggunakan search engine dari Yandex. Demikian cara untuk mengubah mesin pencarian pada Google Chrome. Buat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba dan salam SyncCapri.